entah berentah. Tidak tercatat dalam sejarah, hanya khayalan dongeng semata. Berangkai-berangkai semua ceritanya, penuh kejadian suka dan duka. Begitulah kisah Panca Delima, dari awalnya hingga akhirnya. Kisahnya ini mulai tersurat, pohon di hutan subur dan rapat, tegak dan rimbun daunnya lebat. Sang matahari junam ke barat. Inilah dia babak pertama, kereta lembu dengan penunggangnya. Manusia ini karma namanya, memotong kayu itu kerjanya. Berlumut macam jin penunggu laut. Kau memang gadis bengkeng, bau amis macam kambing. Nanti kalau aku jadi kaya, kusuruh kau gosok gigi buaya. Apa? Kenapa? Kak, makanan sudah sedia. Silakan Kak segera. Kalau tidak kena nasi, hilang gigi tinggal gusi. Ya, kalau tidak kena makan, mata lebam tak nampak jalan. Sudahlah, Kak. Lebih baik kita bersabar. Depan rezeki jangan bertengkar. Diam! Janganlah dihabiskan semua. Ingatlah adikmu sama.
Puasa lo bermakan banyak-banyak. Ya, ya, ya. Nah, beli kalau habis, beli. Kalau habis jangan minta lagi. Sudahlah, nak. Janganlah menangis. Tidak, Pak. Teratai tak apa-apa. Hanya asap masuk ke mata. Bapak tentu lapar dan dahaga. Medan kopi sudah setia. Baik. Pak, makanlah dulu. Biar teratai mengangkat kayu. Tak usah, Lana. Tak apalah, Pak. Aku punya. Pasti. Kalau aku kawin dengan pegawai, aku tepeling mukamu. Berjauh bersepai. Kalau aku kawin dengan Pak Lima Garang, aku langir muka kau dengan arang. Kalau kau nak kawin dengan Pak Lima Garang, aku mau kawin dengan anak Raja Rupawan. Kalau kau mau melangir muka aku dengan arang, aku seligi kepalamu, tumbuh cendawan. Oh, kayak kawin dengan anak raja ya? Kalau nak kawin dengan anak raja, aku nak kawin dengan raja. Punya raja, punya raja, punya raja. Sekarang semua orang kebodoh sama kakak, aku nak kawin. Malah ya dengan pelanggan kau yang sombong. Dengan tukang cuci kain. Sudahlah, Teratai. Janganlah kau susahkan. Biar nanti bapak kuburkan. Hampir kau kemari di samping bapak. Ada hadiah yang bapak bawa. Banyak buah-buahan yang bapak bawa balik habis dirampas oleh kakakmu Tanjung dan Anggrek. Hanya tinggal sebiji saja. Terimalah, Teratai, dengan manis muka. Biar biji bapak berikan, ibarat teratai menerima berlian. Apabila anaknya dah tidur lena, semakin sedih hati si Karma. Tiga anaknya ia menjaga, mengenangkan untuk bila bahagia. Love.
ibuku Puspa Anggraini. Berguna sungguhkah kalung ini? Kalungmu itu sangat berguna. Jaga baik-baik seperti nyawa. Kamu sebabnya Trate Dewi? Trate hanya bermimpi. Mimpi? Tidur, nak. Ratai. Ya, Pak. Bapak nak ke hutan mencari kekayaan. Baik, Pak. Aduh.
pula lah, Dek. Aduh. 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 Sekarang terasa hatinya bimbang, menunggu ayahnya tak pulang-pulang. Mungkinkah ada aral menghalang, menimpa karma yang nasib malang. Tujuanku menolongmu semata-mata. Siapakah kau, wahai Tuna? Aku digelar Surya Kencana. Tolonglah aku, wahai Surya. Karena bapakku dalam bahaya. Janganlah kau bimbang di hati. Segala janji akan kutepati.
Rata, janganlah kau berhati walang. Mari, aku hantarkan kau pulang. Dari masa hingga masa, lama ku tanggung derita akibat angkara murka. Aku tersiksa, ku cari puspita dewi serata kampung dan negeri, rimba lembah dan ngadai, oh gadis teratai. Ku harapkan belas kasih hapuskan racun bisa kalbuku merinci. Aku penawar sekuntum bunga yang suci, agar kembalilah segar siksanya di hati. Tolong bawakan air sedikit buat penawar bapakmu yang sakit. Aku sekadar memberi isyarat, tapi kau yang boleh mengubat. Bagaimana? Kalungmu itu kalung pusaka. Rendam ke air, renggiskan ke muka. Bapakmu akan sembuh semula sebelum siang menjelang tiba. Biarlah aku pulang dahulu. Mengapakah Surya terburu-buru? Karena aku banyak urusan. Sebelum siang mesti diutamakan. Surya, terima kasih ku ucapkan. Budimu tak dapat kulupakan. Satai, padamu ku tinggalkan pesan. Pertolonganku jangan kau ceritakan. Mungkinkah kita berjumpa lagi? Ya, hanya di waktu malam hari. Kalungmu itu sangat berguna. Jagalah baik-baik seperti nyawa. Kamu akan mendapat kurnia berkat kalungmu Pancabi.
bertambah cantik dan berseri. Jika dihiasi teratai bunga yang suci. Oh, 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 segar menyegar di dalam telaga hati. Oh, surya ku rangkai kasihmu sebagai ratna. Juga ku sanjung kasihmu sebagai mahkota. Semoga akan menjadi pedoman sejati. Oh, ratna menyeri wangi dalam hati. Dayung-dayung bersampan hingga sampai ke pulau. Penghalang badai serta gelombang menghempaskan bahtera dilanda karang. Andai sampan ku berderai berenang kita ke pantai hingga tujuan kita tetap tercapai. Nama kita berjumpa, aku merasa sangat bahagia. Dahulu dunia aku rasa sepi, tapi kini tambah berseri. Wahai kekasihku Surya Kencana,
Apakah kasetnya Panca Delima? Ratai, Puspita hatiku. Panca Delima membawa kebahagiaan. Nolong kepadaku serta kawan-kawanku. Aku belum paham, Surya Kencana. Di satu masa, kau akan paham segala-galanya. Surya? Ya. Andai kata... Ratai! Ini gak pekerjaanmu, anak tak tahu malu. Rupanya kau nak menantang sekarang. Jangan lekas marah-marah. Kata memang tak bersalah. Diam! Manusia itu bencana. Kau yang membawa bencana. Surya! Ratai. Sudah lama ingin sungguh mendengar berita. Panggillah sahabat-sahabat semua. Beta nak bercerita. Hei, kawan-kawanku, mari keluar. Kawanku sedang menunggu di luar. Harapan kita sangat tipis. Hubunganku dengan Teratai sudah habis. Kita akan derita selama-lama kalau tak dapat Panca Delima. Oleh kerana tuanku gagal, hamba cadangkan satu akal. Putih Gading, sahabatku, terangkanlah apa akalmu. Kalau tuanku sudi menerima, hamba ingin berbisik di telinga. Syabas, Panglima, syabas. Syabas. Fajar menyingsing di waktu pagi. Bersinar terang sang matahari ke hutan rimba karma pergi memotong kayu mencari rezeki. Thank you.
Hai manusia yang tak mengenal jasa. Dahulu kau pernah ditolong manusia. Tetapi mengapa manusia itu kau tinggal? Mengapa manusia sama manusia selalu bersengketa? Kaya dicaci, miskin dihina, cantik dikeji, buruk dikata. Aku benci kepada manusia, selalu berbuat dosa. Dari itu, kau mesti menjadi mangsa sebagai penebus dosa. Jangan makan aku, Basula. Anak-anakku di rumah akan mati lapar. Oho, rupanya kau takut mati. Hantarkan anakmu sebagai ganti. Baiklah, ular. Aku berjanji, besok akan kubawa ganti. Jikalau kau mungkir janji, segala keturunanmu akan kubunuh mati. Suriaku mari, pergi ke bukit itu lagi, kupukul kau setengah mati. Hei, Teratai, jangan buat sesuka hati kau, nanti aku halau kau. Walang, Anggrek, Anggrek, bapak dah pulang. Mengapa bapak sangat muram? Ceritakanlah supaya kita faham. Waktu aku memotong kayu ke rimba, aku berjumpa ular yang pandai berkata-kata. Ular itu nak makan aku. Aku minta bertangguh. Tetapi ular itu membuat janji supaya besok ku bawa ganti. Maukah kamu salah seorang pergi? Hei, Anggrek tak mau pergi. Kalau bapak nak mati, matilah sendiri. Bapak yang jadi penyakit, kita pula yang dibabit-babit. Janganlah bapak bimbang di hati. Kakak berdua tak payahlah pergi. Biarlah Teratai menjadi ganti. Tanda kasihnya
Kasihnya ayah sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban nyawa, biarpun jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela asalkan bahagia. Manusia yang jujur hati, kau benar menepati janji. Inikah orangnya sebagai ganti? Wahai ular, ku pinta padamu, kalau kau nak makan, jangan ada di depanku. Karena janji kau tepati, ku hadiahkan kau pokok sakti. Petiklah daunnya sehelai sehari, jikalau lebih bencana diri. Di manakah letaknya pokok itu? Di atas bukit, di sebelah situ. Sekarang kau boleh pulang. Bapak. Tinggallah teratai. Tinggallah anakku. Ampunkanlah kesalahan bapamu. Jagalah diri bapak baik-baik. Peliharalah kakak Tanjung dan Anggrek. Lupakanlah teratai dalam ingatan. Halalkanlah minum dan makan. Hai orang tua, jangan lupa ambil daun pusaka. Sekarang karma bersusah hati, sebab terasa ditukar ganti. Karma menangis di dalam hati, pergi terasa takkan kembali. Bapakmu akan menjadi kaya. Hai ular, habiskanlah nyawaku. Aku rela menjadi mangsamu. Wahai gadis yang rupawan, aku telah bertukar pikiran. Kau tidak jadi kumakan, tapi akan kuperistrikan. Kata-katamu hanya sia-sia. Tak mungkin ular beristrikan manusia. Kau jangan menghinakan aku sebelum tahu asal-usulku. Siapakah kau, wahai ular? Terangkanlah agar aku tidak gentar. Baiklah. Cahaya apa di barat daya? Cahaya matahari di ambang senja. Bilakah siang menjadi malam? Apabila matahari sudah tenggelam. Ya,
Jikalau kau ingin tahu asal usulku sebenarnya, tunggulah sehingga malam tiba. Itulah kau tak mau jumpa aku di waktu siang hari. Rupanya ada satu rahasia yang tersembunyi. Sudahlah Trataiku, keringkanlah air matamu. Inilah gapura istanaku. Silakanlah Tratai bersama-samaku. Masuklah, jangan curiga. Kau takut. Masuklah, aku ikut. Inilah istanaku yang tidak sepertinya. Rehatlah, sahabat. Tratai, semua ini sahabatku yang kekal. Yang ini panglima beringin tunggal. Yang ini putih gading. Yang ini kerikil tajam. Dan yang ini buluh runcing. Surya, apakah kamu berlima ini dewa-dewa? Tidak, kami adalah manusia biasa. Tapi kami telah disumpah, siang menjadi ular, malam menjadi manusia. Tidak adakah jalan untuk mengubat? Ada, hanya panca delima kalung hikmah. Panca delima? Jangan, Trata, jangan. Kalung ini bukannya permainan. Jikalau kau ingin tahu segala-galanya, panca delima dapat menerangkannya. Mari, Trata. Mari. Citra dan Daka ini pusaka lama.
tapi tak pernah digunakan. Jikalau ada panca delima, apa saja dapat digambarkan. Sekarang letakkanlah panca delima ke dalam dupa kencana. Hai Citra dan Daga, gambarkanlah asal usulku semula. Inilah negara kami, negara kecubung api. Dan ini panji-panji negara, negara kusila kencana. Dan ini pekan harian yang ramai serta aman. Sudah sekian lama wafatnya permaisuri, tuanku Kukila Kencana merasa sunyi. Kini sudah sampai saatnya bahagia. Tuanku akan menikah dengan Cemara Jingga. Menteri-menteri, panglima-panglima, pegawai-pegawai, dan semua rakyat. Untuk menghormati permaisuri beta yang baru, marilah kita semua bersuka-suka. Sembahkanlah tarian endah. Selamat menanti.
Tuanku Kukila Kencana, hamba bernama Sarpadahana, Perdana Menteri Cemara Jenggal. Hamba datang dengan 3.000 bala tentara untuk menjaga kepentingan bersama. Janganlah Tuanku gundah gulana, dua kerajaan bekerja sama. Syabas, Perdana Menteri, syabas. Barulah beta merasa puas. Ayanda jangan mudah terpedaya oleh Menteri Cemara Jenggal. Itu semua tipu dan daya, mereka datang membawa bahaya. Zaman berzaman kita berperang. Masing-masing berkehendakkan menang. Sekarang ayahanda hendak bersahabat dengan musuh yang paling ketat. Dengan anak-anda bimbang di hati, kita takkan bermusuh lagi. Tuduhan Surya Kencana. Keemasan jangan dibuang-buang. Sekaranglah masanya kita menyerang. Ya, jalankanlah segala rancangan kita. Kukila Kencana. Tuanku bukan menjadi permaisurimu, tetapi untuk merampas negerimu. Sila tuanku menurunkan tanda tangan penyerahan sebelum siksa ke atas tuanku dijalankan. Tuanku, orang-orang ini baru kami tawan. Karena mereka cuba hendak melawan. Apa cuma ini saja kah yang dapat kau tangkap? Banyak lagi yang akan diperangkap. Adakah apa-apa lagi yang Datuk hendak cakapkan? Kenapa panji-panji kerjaan kami kau turunkan? Oh, sebab raja kamu kami dah tawan. Manusia hewan! Kamu, kami akan bebaskan jikalau raja kamu menurunkan tanda tangan penyerahan. Bagaimana datuk-datuk yang budiman? Kami akan mempertahankan sehingga titik darah yang penghabisan. Bawa batu telaga Sabta. Semua. Hai batu telaga Sabta, manusia itu menentang aku. Tunaikanlah sumpah desa. Malam menjadi manusia, siang menjadi lembu. Karena mereka tak merbahaya, simpankan saja ke dalam penjara. Sekarang, bagaimana Tuanku Kukila Kencana? Turunkanlah saja tanda tangan sebelum mendapat bincang. Baiklah, aku turunkan.
Jangan Aena, jangan turunkan. Ananda dan Panglima Sedia mempertahankan. Hai Batu Telaga Sakta, manusia itu manusia engkar. Tunaikanlah sumpah beta. Malam menjadi manusia, siang menjadi ular. Karena mereka membawa bahaya, buangkan keluar Primba Raya. Sudah disumpah menjadi ular, dibuang jauh di tengah belukar. Hanya menunggu malam pun tiba, barulah jadi manusia semula. Wahai sahabatku yang setia dan taat, badan kita pun merasa penat. Marilah kita berehat. Tuanku! Surya Kencana dan empat sahabat di dalam gua mereka berehat. Terdengar suara yang amat dahsyat. Lima sahabat bangun. Raja. Cucu-cucuku, aku tahu segala penderitaanmu. Penderitaanmu akan tamat apabila kau mendapat kalung hikmat. Itu, apakah namanya, wahai pendeta yang mulia? Kalung itu panca delima. Hanya satu di dalam dunia. Jikalau kau sentuh panca delima, kau akan menjadi ular selama-lamanya. Kalau cucunda tak boleh menyentuhnya, bagaimana boleh mendapatkannya? Terangkanlah, wahai pendeta yang mulia. Carilah gadis bernama Teratai. Segala cita-citamu akan tercapai. Ibu tirimu sangat pandai. Banyak manusia telah disumpahinya. Kalau ia berjumpa dengan Teratai, lemah segala sendi anggotanya. Bawalah Teratai gadis jelita ke istana ibu tirimu sedang bertakhta. Empaskan panca delima kalung permata ke dalam batu telaga Sabda. Orang lain tak boleh berbuat apa-apa. Selain Teratai, gadis panca delima. Tuanku, barulah hamba tahu asal-usul tuanku. Sanggupkah kau menolong aku serta kawan-kawanku? Hamba siap menolong tuanku. Syabas, Teratai. Syabas. Hamba sekalian sangat bahagia. Marilah kita bersukaria. Makanan pun sudah sedia.
Bunyi-bunyian pun ada juga. Peti-peti. Di mana dia cari? Dan siapakah yang memberi? Apa yang nak dipedulikan? Bukankah kita dah cukup makanan dan pakaian? Aku merasa pelik. Yang putih berseri. Amboi, warnanya sungguh menawan. Kalau aku yang pakai, tentu banyak pemuda tertawan. Nak, bapak nak berikutan kerana ada urusan. Aku cukup merasa heran. Hartanya bapak tak habis dimakan, apalagi dicari di hutan. Ah, barangkali jumpa kawan. Barangkali tentu ada rahasia yang bapak sembunyikan. Kau ini memang bongok. Kalau tak percaya, pergilah sendiri tengok. Ya, aku mesti pergi tengok. Aku mesti pergi tengok. Thank you.
rahasia tak mau diceritakan. Sekarang anak sendiri yang menjadi korban. Bisa dulu memang pendapatan. Tak guna kalau kita kemudian. Dari mana kau dengar berita? Daripada Jutra dan Raka. Dengar sahabat semua. Mari kita ke sana. Mampu. Anakku. Bapak. Betulkah ini teratai anakku? Iya, Pak. Inilah teratai anak bapak yang bungsu. Teratai, siapakah anak muda itu berlima? Mereka ini bukan manusia biasa. Masing-masing berketurunan panglima dan raja. Yang inilah Surya Kencana bakal suami Ananda. Siang menjadi ular, malam menjadi manusia. Janganlah Ayanda terperanjat kepada beta dan pak orang sahabat. Walaupun kami tinggi darjat, berbadan raja berjiwa rakyat. Teratai dah balik. Mari, Dek. Mari. Katanya Teratai telah meninggal dunia. Tidak, Kak. Teratai akan menikah dengan Surya Kencana. Bila hari perkawinan ini, Teratai? Apabila sumpahannya selesai. Oh, pokok itu berasal daripada jin. Ya, yang paling gagah dan yang paling licin. Bagaimana asal-usulnya? Ia merajuk dari bapaknya, lari bersembunyi ke dalam dunia. Kenapa dibunuh anak aku? Sebab memetik lebih dari satu. Oh, empaskan panca delima ini ke batu telaga Sapta. Baru Surya Kencana dan kawan-kawannya akan menjadi manusia semula. Benar, Kak? Kalau Kak Anggrek yang mengempaskan, tak jadi apa-apa, Kak. Hanya sia-sia badan. Kalau lapan jadi lima ini hilang, bagaimana? Seumur hidup, Teratai akan merana. Tak apalah, Ayanda. Ananda izinkan Teratai tinggal di sini buat sementara. Marilah sahabat kita pulang sebelum malam menjelang siang. Tunggu. Teratai? Teratai, Surya mau pulang. Tinggallah, Teratai. Bulan penuh aku akan sampai. Tinggal, Ayanda. Tinggal semua. Teratai, jagalah baik-baik panca delima. Bila malam nak hampir pagi, di rumahnya Karma sunyi dan sepi.
hanyalah anggrek masih terjaga. Cemburunya hati tidak terkira. Anggrek cemburu pada adiknya sebab nak kawin Surya Kencana. Timbullah dengki dalam hatinya, hendak mencuri Panca Delima. Hamba tak dapat berbuat apa-apa dengan kalung Panca Delima. Tapi, kalau kalung ini ada di sini, tak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan Tuan Putri. Apakah yang menyebabkan kau curi Panca Delima kalung sakti? Hamba rasa iri hati pada teratai adik kiri. Sekarang kita tambah berkuasa, Panca Delima di tangan kita. Tetapi jangan pula kita lalai kepada gadis yang bernama Tratai. Pada dia kita harus berjaga-jaga. Di dalam firasatku, dialah yang meruntuhkan kerajaan kita. Sekarang dia tak berkuasa lagi, sebab Panca Delima berada di sini. Kalau begitu, anggrek yang kusayang, mulai hari ini kau tak usah pulang. Aku jadikan kau permaisuri dayangnya. Tuan Putri, terimalah Panca Delima ini. Jangan anggrek, jangan. Kalau aku menyentuh Panca Delima, segala kekuasaanku akan musnah. Kau simpan kalung itu, anggrek. Kau simpanlah Panca Delima baik-baik. Panca Delima hilang, lenyap tiada berkesan. Tanda nasib malang, layu Panca Delima hilang, lenyap tiada bayang. Alam serasa sunyi, hidup buta berarti. Air mata jangan dibuang-buang. Jangan dikesalkan Panca Delima yang telah hilang. Bersabarlah dalam sedikit masa, sehingga sahabatku membawa berita. Tratai, hari pun dah jauh malam. Masuklah berehat ke dalam. Hamba membawa berita baik tentang adanya Panca Delima. Sekarang tergantung di leher anggrek, di bawah kekuasaan Cemara Jingga. Cemara Jingga?
Masih jauh lagi ke negara kecubung mati? Itu dia. Pergi ke kampus semuanya. Foto. Jingga apabila malam pintu dibuka, ganti berganti tentara berkuda mengawal negeri di luar kota. Tadi malam hujan. Mana boleh. Tadi malam terang bulan. Sudahlah, mari kita ke tepikan. Namamu siapa? Batu Geliga. Dari pasukan keberapa? Pasukannya ke-23. Oi, sahabat! Tukar pakaian semua! Batu Geliga, hamba telah mendapat perintah membawa dua orang salah. Baiklah.
Gerangan kamu yang setia. Ayahanda, ialah Surya Kencana. Kencana? Surya Kencana anakku, ayahanda. Ayahnya tak menyangka yang kita dapat bertemu. Ayahanda menyesal, Surya. Sehingga kamu dan rakyat terenyahnya. Demara ringan.
ke lumpur ini. Anggai, tak habis-habisnya kau membuat dosa. Sehingga aku dan adikmu harus menderita. Pekerjaan kita berhasil gumilang. Kita tak perlu gumilang. Hanya menanti di hari siang. Mereka akan kusumpahkan sehingga kukilat rencana menurunkan tanda tangan. Bawa telaga Sapta ke hadapan. Telaga Sakta, manusia itu manusia durhaka, tunai telah sumpah desa, malam menjadi manusia, siang menjadi. Cita-citamu tak akan sampai, segala sihirmu akan musnah. Itulah yang bernama Teratai. Teratai gadis Pancadlima. Sarpa Dahana, tolong. Sarpa Dahana. Thank you.
Hari ini adalah hari perkahwinan anakku Surya Kencana dengan Teratai, gadis Pancadelima.